Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali. Okay, saya doakan penonton di luar sana sehat dan ceria. Okay, kali ini saya nak kongsikan sesuatu yang mungkin majoriti tak tahu ataupun sebahagian kecil mungkin tak tahu. Okay, berkenaan nama Ibnu Ambak. Jadi kenapa saya mengguna nama Ibnu Ambak? Sebenarnya ada cerita di sebalik nama itu. Sebab yang utama, sebenarnya ada tiga individu yang nama mereka sama dengan nama saya. Additional dua lah kan, sama-sama saya. Nama sama, Kamaluddin bin Ambak. Dan nama Kamaluddin sebenarnya banyak kan. Tapi nama bapa tu jarang jumpa yang sama Jadi sebenarnya saya menggunakan nama Ibnu Ambak ni sejak 2012 salah satu utamanya sebab dalam modus sosial ni bila nama kita serupa dengan nama profil pihak lain, jadi ada kekeliruan. Malah saya pernah di private message ada individu minta kerjasama dan nak mohon kerja untuk apa? Untuk dalam penubitan atau dalam penggambaran drama apa ini. Sebab ada satu individu nama dia sama dengan nama saya, Kamaluddin bin Ambak. Itu seorang seorang lagi adalah pegawai Mardi yang dah bersara pun. Jadi bila kes nama ni sama, jadi ada benda yang menyebabkan kekeliruan. Contoh saya di universiti bila kena key in data-data penerbitan, bila pihak yang berkaitan minta saya add nama-nama ataupun artikel serupa nama saya, bila saya semak bukan saya, orang lain, pihak lain. Jadi saya nama Kamaluddin bin Ambak, berkhidmat di Universiti Tun Mahathir Malaysia UTHM di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Fakulti of Civil Engineering and Big Environment. Bidang kepakaran saya kejuruteraan trafik dan keselamatan, traffic engineering and safety. Manakala dua individu lagi tu, satu penerbit di RTM Kamaluddin bin Ambak juga, dan satu lagi pegawai Mardi dan bersara pun Kamaluddin bin Ambak juga. Jadi sekiranya penonton luar sana ternampak contohnya inilah kan, macam mana tiba-tiba arahan Kamaluddin Ambak, bukan saya itu penerbit di RTM bernama Kamaluddin Ambak, nama sama ini juga drama Kalung Kasih yang bawah tu Kamaluddin Ambak, ini juga kan drama Rekah penerbit eksekutif Kamaluddin Ambak. Ini pun lagi dah kan, ada seseorang mesej saya tanya, oh senyap-senyap je direct satu filem atau drama saya tak tahu dah saya kata ni bukan saya kan, ini adalah individu lain, seorang penerbit dekat RTM nama sama dengan saya. Oh macam tu kata saya pun nak tahu pun ada tapi nak buat mana mungkin terkibat. Jadi kat sini saya nak terangkan saya bukan individu tersebut, jadi namanya sama Panduk dah serupa, tak juga Panduk nama sama macam tu lah kan. Jadi nama saja sama, individu lain-lain. Jadi saya menggunakan Ibnu Ambak ni untuk kelainan dan juga mungkin ada identiti saya sendiri supaya dikenali macam tu. Tapi di luar sana, dalam dunia nyata saya tidak dipanggil Ibnu Ambak, saya beri nama saya lah, Kamaluddin Ambak. Jadi untuk YouTube ni saya khususkan konten-konten memberikan manfaat untuk tip aplikasi, platform apa saja yang boleh meningkatkan kerja kita pengajaran-pengajaran dan juga kerja-kerja dokumentasi dan sebagainya lah kan. Mungkin banyak perkara yang boleh kita pelajari dan kita menguasai sesuatu tu supaya buat kerja kita lebih baik Jadi itulah sebab saya membuat channel YouTube ni untuk fokuskan sebegitu juga untuk diri saya juga bila saya dapat satu yang saya rasa seronok untuk dikongsi, saya akan kongsi dan saya akan pelajari juga apa saja daripada teknik-teknik di luar sana yang saya boleh kongsikan kembali. Okey, saya rasa itu saja untuk pesan kali ini. Saya harap penjelasan ini boleh memberi maklumat tambahan dan juga
dengan saya. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudah menonton. Bagi mereka yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel ini dan share juga video-video saya. Terima kasih.